Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ferdin Loki. Yo, kali ini mau mengganti silindernya punya R9 ya. Kita bongkar aja dulu karena apa ya? Yang setelah pakai apa tuh leheran ini yang model pakai stainless itu dirasa kurang rasanya. Coba kita pakai punya R9, siapa tahu lebih enak. Nah, makanya kita bongkar ya. Nah, ini punya R9. Kalau mau tahu videonya yang pasang silinder, pasang leheran itu bisa dilihat di pojok kanan atas. Ini R9-nya. Yup. Kita pasang ya. Oke. Kita langsung. Oke, kita pasang. Mungkin cakep cuy. Oke lah. Oke, kita langsung ya. Sebentar. Ciao. Akhirnya seperti ini, belum terpasang, sudah tangannya kotor juga karena saya belum beli ininya, belum punya goblok apa namanya bracketnya ini silindernya, karena kan beda. Ya udah, coba-coba nyata beda. Ya udah, sia-sia saya pasang. Oke, enggak apa, kita langsung ke bengkel aja beli ininya. Atau nanti saya beli ini sekalian atau pasang sekalian ya, enaknya ya. Mungkin pasang sekalian aja lah. Tapi udah kelepas satu ini. Lepas satu udah. Ini saya lepas semua. Ternyata baru ingat belum punya ininya. Oke lah, kita pasang ke bengkel aja. Karena bukan ini susah nih, yang ini. Yang ini saya sudah bisa. Udah gampang ini bawaannya punya R9 ini. Berat. Susah banget. Udah pakai alatnya ini berantakan. Tadi ongkek pakai tray, oke pakai. Tadi pakai selang tadi di dalam. Ternyata nggak bisa. Susah. Nggak tahu saya nggak bisa atau emang susah. Oke. Kita langsung aja ya. Apa tuh? Ke bengkel beli ini ya, sekalian pasang. Oke. Ciao. Ya, ini sudah kepasang. Tinggal udah pasang, udah saya taruh siap untuk ke bengkel pasang silinder ya. Ini ganti punya dari HP Daytona ke R9, siapa tahu lebih enak, suara lebih halus. Oke, ciao. Ayo kita ke bengkel. Hingga biasa ya di Budi Motor. Tadi sudah saya tanya, ternyata dia punya juga. Itunya apa tuh? Klaimnya? Klaim bukan bracket. Iya, klaim. Klaim silinder knalpot. Saya tanya tadi sudah ada punya. Oke, kita langsung ke sana. Semoga aja cepat ya, nggak rame. Karena di sana kalau Budi Motor itu rame. Kita lewat belakang aja nih biar enak cepet. Alhamdulillah cuaca cerah ya. Tapi ada beberapa yang dimandung tadi bagian atas. Ih, panas banget nih. Tuh, gak pakai sarung tangan lagi. Nah, balik lagi. Oke, ya apalah.
Eh, kenapa enggak? Sampai kita mau ke Budi Meter yang di Budi Meter 1 ya, itu di Walter Mami TV. Nah, bengkel langganan, saya juga dikatakan bengkel recommended lah ini. Oke, shoot. Tapi sayangnya apa tuh, pernya terlalu panjang, jadi saya di bengkel nggak ada. Saya nggak tahu nih gimana. Ini katanya aman sih. Nggak coba nanti ya. Suaranya lebih ngebas. Kalau ini sih karakternya lebih ngebas blub. Kalau yang itu nah HPE. Ngebasnya lebih ngebas ke atas lah, keras lah, tapi apa ya, patut terus gimana lah. Sampai sama aja sih tarikannya, saya belum tahu panjangnya sih. Jadi punya R9 lebih apa ya, lebih terang sih warnanya, karena ya karena warnanya pilangi jadi lebih terang, lebih masuk mungkin ya. Ya ini coba kita bersihin dulu deh motornya, letak kira karuan ya. Apa ya, masa kalau hujan, emang hujan kalau nyuci itu lebih sering hujan sih. Coba kita dengerin suaranya ya. Ya, lebih bulat suaranya. Oke, coba ada yang itu nih HPE, soalnya lebih keras, lebih ke atas, soalnya lebih bulat. Tapi masa tarikannya belum tahu sih, ini nyoba, nanti mau nyoba, jadi takut. Tarikan awalnya sih lumayan. Sampai sama lah. Aduh. Oke. Cukup ya untuk pergantian knalpot cylinder, pergantian saja dari yang Daihatsu HPE ke R9 Mugello ya. Oke, nah bila kalian menonton video ini bisa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.